Hey, hostnya di sini. Guys, what's up? Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian selalu sehat ya, and selalu mengikuti protokol kesehatan setiap kalian berpergian. Kita bakal masak di luar alias open kitchen. Hari ini ada 3 chef guys. Kira-kira chefnya bakal masak apa hari ini ya? Tapi guys, sebelum kita lanjut, aku harap kalian bisa like, subscribe, and comment channel kita supaya kita selalu bisa menghibur kalian setiap harinya. So, kita langsung aja. Check it out, let's go! Preparate! Let me see you jump! Selamat pagi guys! Hari ini saya akan memasak krabu. Kita tangkap yuk ikannya. Six and a half hours later. Months later. Guys, alhamdulillah kita sudah dapat ikannya nih guys. Guys, ini ikannya sudah selesai dibersihin dan dipotong-potong juga. Let's go, kita masak. Follow me. Aku bakal nunjukin tempatnya guys, yuk ikut aku. Wah chef. Hey brother. Ya chef, lagi buat apa nih chef? Saya lagi bikin ini, steam kerapu. Oh, steam kerapu ya. Wah, bumbunya apa aja nih chef? Kita ada bawang putih, jahe, terus kita ada onion, ada cabai, ada tomat, ada cabai, ada tomat. Wah, kalau ya. Bumbunya ini rahasia chef. Oh, chef rahasia ya. Gak boleh tahu berarti kita ya. Ya, oke deh, enggak apa-apa deh. So, gimana nih chef? Pertamanya nih chef. Ya pertamanya kita bumbuin dulu, kita pakai bumbu ala Chinese. Oke. Lalu kita taburkan bawang putih secukupnya. Wah, oke. Lalu untuk cabenya ini sama tomat kita masukkan setelah setengah matang. Setelah setengah matang ya, chef ya. Oh, nice. Kita masukkan ke dalam panci agar kuahnya lebih enak, kita kasih lagi ini. Wah, dikasih lagi ya, chef. Satu lagi, kita harus taburin gula untuk menyimbangkan rasa. Oh, nice. Jadi biar rasanya makin mantep gitu ya, kalau kita saat makan ya. Wah, kira-kira kita harus nunggu steamnya nih berapa menit kira-kira? Kalau kita ikannya fresh, kita pakai 15 menit. Oh, 15 menit aja ya, cukup ya, cukup biar dia menit. Tidak terlalu masih healthy gitu ya, ya jadinya ya. Healthy, nggak overcook. Oh, nice guys. Oke, kita tunggu kira-kira 15 menit. Selanjutnya ikutin kita terus ya. A few moments later. Loh, chef. Oh, kan belum iya? 15 menit. Oh iya, kita untuk pertengahan masakan kita harus kasih cabai biar ada rasa spesinya sedikit. Oh, rasa asam dari tomat. Ah, oke, kita taruh ya, chef. Wow, amazing. Oh, jadi ditutup, terus kita nunggu kira-kira berapa menit lagi nih, chef? Kita nunggu, ini kan prosesnya selama 15 menit. Aha. Jadi kita masukin ini dalam posisi 7 menit. Aha. Lalu kita masukin lagi. Kira-kira 8 menit lagi berarti ya, chef ya? 8 menit lagi. So, 8 menit lagi baru makanannya jadi. Ikutin kita terus.
Ngapain, Hos? Lagi ngecek jam nih. Ada jamnya? Iya, gak ada jamnya. Tapi guys, kayaknya udah 15 menit nih. Yuk kita tanya chef ya, yuk. Chef, udah 15 menit nih. Oh iya, kita cek dulu ya. Oh, look at that guys. Udah mateng ini. Amazing guys, gila. Keren banget, enak banget tuh kayaknya, chef. Kita matiin kompornya dulu ya. Oke. Lap kuning tadi mana? Dari apa, chef? Lap kuning saya mana ya? Oh no. Bang Yoga, lihat lap kuning enggak? Oh, di mana? Ya, gimana ini, Chef? Nah, ya, yuk, angkat yuk. Wah, nice. Mantap ya. Wih. Saya akan memplating terlebih dahulu ya untuk disajikan untuk host kita ini. Bisa aja chefnya ya. Steam ikan kerapu sudah jadi. Mas, cobain, Mas. Wah, katanya enak banget nih, guys. Yuk, kita cobain yuk. Kita cobain nih, guys. Rasanya gila. Bener. Combine rahasia tadi tuh sambal gulanya. Mantap. Ini enak banget, Chef. Beneran, enak banget, Chef. Ya. Jadi, ini namanya tadi apa, Chef? Steam ikan kerapu. Steam ikan kerapu dari Chef Wahyu. Ini adalah chef pertama kita, guys. Halo. Jadi, kita kan tadi udah bilang nih, kita ada 3 chef. Ini adalah chef pertama kita. Masih ada 2 chef, guys. So, ikutin kita terus ya.